dan merah juga berjaya menghormati mereka yang disaksikan pasukan biru dan merah memberikan gerege ya Iberia MR2 daripada pasukan biru sudah pun bergerak meninggalkan Gobi Urdu. UMT masih lagi mencuba untuk memberikan kiri ke MR2 mereka. Jadi bisa diberikan dan disaksikan UPM. Yang berusaha, ya itu dia markah mereka yang seterusnya dalam proses untuk melepasi Saint Jude Bukit Pasir. Dan berjaya berhubung mata lagi bagi UPM. Retry dan berpasukan UPM pasok masa tinggal 30 saat saja lagi. Kita masih menunggu daripada pasukan UMT MR2 mereka masih tak ada gerakan yang pasti lagi. Ada gerakan ke St. Dunes. Sepuluh saat saja lagi. Adakah kedudukan akan terus kekal begini? Pasukan UPM mendahului dengan 100 mata. Okey, masa sudah pun tamat.